Ini di waktu tsunami 2004 tidak hancur. Cuman hanya sedikit-sedikit saja yang hancur. Dan kemudian kita lihat di ujung sana kayaknya disengaja dibiarin. Mungkin sisa-sisa ya, sisa-sisa dari tsunami mungkin. Jadi walaupun direnovasi tempat ini, tetapi ternyata ini berada ketika tsunami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah keajaiban. Telah tunjukkan kebesaran-kebesaran Allah. Tapi ada sisi yang tidak dibenari mungkin sebagai contoh. Betul. Masjid Rahmatullah Langfu. Iya, bisa jadi. Jadi dikisahkan oleh Pak Rizal itu ketika itu berumur laju. Oke. Sekitar 25 mungkin 25 tahun, umurnya masih bujang ketika itu. Mereka didatangi oleh wali Allah, dimimpikan dan dia menggosok-gosokkan masjid ini, dan kemudian ada yang melihat masjid ini diputar dikeliling oleh wali Allah. Ini anak-anak bermain Aceh. Bung Aceh ya? Luar biasa. Seluruh petang ini habis semua. Dan aku ini dimakan.